Hi, welcome to Moken Channel. Selamat datang ke Moken Channel. Hari ini kami berada di Sedayu Green Ventures Campsite, Gombak, Kuala Lumpur. Kalau korang nak pergi ke lokasi ni, cuma cari je Waze atau Google Maps Sedayu Green Ventures. So kalau ada yang berada di Kuala Lumpur, senanglah sebab dia punya kawasan berdekatan dengan Kuala Lumpur lah. So, kali ini kami berkemping selama 3 hari 2 malam di sini. Masa ni memang musim hujan lah masa kami camping ni. So tent yang aku gunakan ni ialah tent KZM Oscar Cabin House. So aku tak pasang track lah untuk kali ni punya camping, cuma pakai tent sahaja. So tent ni sangat menarik lah bagi aku sebabnya dia boleh memuatkan semua perkara lah, semua benda lah. Contohnya dapur dan juga ruang makan. Untuk kami berdua memang ngam-ngam lah orang cakap, muat lah untuk kami berdua. Dan ada ruang tidur di belakang. Okay, masa kami sampai dekat campsite ni memang hujan lebat lah. So aku terpaksa pasang tent KZM ni time-time hujan eh. So aku tak ada rakaman tu sebab time hujan aku tak pasang lah sebab kamera aku tak nak kamera aku basah kan. Ni selepas hujan dah reda sikit lah, ni dalam pukul 4 petang. Kita orang dah siap-siap ready untuk buat masakan lah, untuk masak makan malam. So kalau tengok orang sebelah pun baru sampai, ada yang baru sampai, ada yang dah sampai sama kami lah. Cuma abang yang kat sebelah tu baru sampai lah, dia baru petang baru sampai ke campsite ni. So biasanya apa yang paling aku suka lah masa kat camping ni, buat kopi lah kan. So sambil-sambil relax-relax kan, sambil-sambil tu buat kopi kan. Kopi yang aku selalu minum, satu kopi ni, kopi dari kampung aku eh, kopi Tenom panggilnya. Kopi Tenom. Korang boleh search dekat apa, dekat Shopee, korang tulis je Kopi Tenom. Cuba try, memang sedap weh. Itu dari kampung aku ni kopi lah. So korang tengok barang-barang aku ni, aku banyak pakai barang-barang warna gelap lah atau warna hitam. Sebabnya aku rasa warna hitam ni nampak macam premium sikit lah. Lagi satu, senang nak cari barang-barang warna hitam ni. Kalau korang tengok dekat Shopee tu atau Lazada kan, barang-barang camping warna hitam ni mudah nak cari. Kalau nak lebih kepada tactical pun mudah nak buat, okay? Cuma yang aku bukan jenis yang ke tactical lah. Aku jenis minimalis punya setup lah. Kalau pergi camping mestilah kena BBQ kan. So aku ada jumpa satu set BBQ ni, kecil je, memang mudah nak bawa dan senang nak pasang. Lepas tu tak menggunakan banyak kayu ataupun arang lah. Dia boleh muat dalam 4 ke 5 apa, isi ayam lah rasanya, macam tu lah, 3 ke 4 macam tu. Kalau korang family kecil, aku saja pakai bread ni sebab tak perlu nak bawa berat-berat dah. Nanti aku akan bagi link kat bawah. Memang mudah pakai BBQ set ni. Okay guys, masa untuk makan. So menu kita orang simple je. Malam ni kita orang ada BBQ set ayam dengan bihun soup. So enjoy. So biasanya malam memang relax-relax je kita makan-makan macam tu. Lepas tu
kita minum kopi sambil memerhatikan sungai di hadapan kita. Feeling-feeling apa cakap healing, healing-healing gitu. Okay, kat belakang tu tengok ada budak-budak lagi masih main waktu maghrib. Sebenarnya belakang tu besar, kawasan ni luas kawasan ni luas kat belakang tu. Kesuai lah untuk kalau macam family besar, boleh ambil kawasan belakang tu. Sebabnya kat, kat kawasan belakang tu macam padang. So kalau korang ada gathering family, boleh ambil kawasan tu. Macam kami, kami ambil kawasan yang dekat dengan sungai ni. So kawasan ni agak kecil. Kalau korang tengok, kemah dengan kemah sebelah pun agak rapat . So korang boleh agak lah kemah macam mana korang akan bawa ke campsite ni nanti. Okay, ini keadaan waktu malam dekat campsite ni. Agak terang lah kawasan ni, so memang sesuai lah untuk kalau bawa budak pun tak ada masalah sebab kawasan dia agak terang. Terutamanya kawasan yang dekat dengan sungai, so boleh chill-chill je. Okay, sebelah tu ialah surau. Surau akan buka lampu 24 jam lah. Power plug pun ada, so boleh chill-chill tengok movie ke apa. Bawa lah screen laptop ataupun iPad macam tu. Okay, jom aku bawa korang pergi tengok sungai campsite ni. So sungai campsite ni dia ada dua, ada dua sungai Satu sungai daripada bukit tu dan satu lagi sungai utama dia. Yang ni sungai utama dia lah yang dekat dengan kita punya campsite ni. Okay, sungai bukit tu sebab semalam hujan lebat, so air dia agak keruh sikit lah, jadilah dia tarik tu. Sungai utama nasib baik masa pagi tu agak dia clear lah, tak ada warna tertarik ni. So dia jadilah macam gabungan dua warna sungai pada hari kejadian ni. So macam agak menarik lah. So kami pergi mandi dekat bahagian yang jernih tu lah. So kena melintas sikit. So keadaan sungai ni aku rasa dia friendly untuk kanak-kanak juga, cuma perlu ada jagaan lah pada ibu bapa sendiri sebabnya air dia agak deras juga air dia agak deras. So kawasan sungai ni besar, aku suka sebab sungai ni besar, lepas tu air dia pun agak deras jugalah sebab semalam hujan dan kawasan dia berbatu. So kalau korang tengok aku ni berjalan macam ketam lah jalan masuk sungai ni sebabnya batu dia agak sakit kat lah kalau jalan dekat sungai ni. Tapi idea sangat best, aku memang suka gila sungai ni sebabnya cantik lah dia punya idea, sangat best lah. Okay, aku belanja korang view sungai ni. Enjoy.
Okay, sebenarnya boleh je lalu tangga tu, cuma campsite ni ada apa, pipe ni kan saja je lalu ni, dia macam tarikan lah untuk orang berjalan-jalan kat situ. So kalau kau tengok tangga ni terus direct je ke tent aku lah atau ke kemah aku. So memang betul-betul berdekatan dengan sungai lah lokasi campsite ni. Okay, sebelum mengakhiri video ni, aku nak belanja korang view drone. Cumanya aku tak boleh lah apa nak fly drone ni tinggi-tinggi sebab kawasan dia banyak pokok kan kat sini. So kenalah berhati-hati sikit masa nak terbangkan drone dekat kawasan ni. So kalau kau tengok campsite ni, ini kawasan tent yang berdekatan dengan sungai lah. So ada dalam 4 ke 5 tent boleh muat kat sini. So kalau korang nak datang kat sini, nak bercamping betul-betul depan sungai tu, yang kawasan yang kami camp ni, boleh agak-agak lah kemah macam mana yang sesuai untuk korang pakai. Lagi satu, time ni memang hujan, so daun-daun ni memang banyak berguguran di atas tent kami lah. So sebelum sebelum kami balik tu memang agak penat jugalah nak mengemas tent ni sebabnya daun-daun tu sangat banyak lah berada di kawasan ini ataupun di kawasan dekat dengan campsite ni sebab pokok dekat lah dekat situ. So itulah sedikit pemandangan campsite ni. Enjoy.
Okay guys, jangan lupa subscribe More Kenji channel dan juga share, like dan komen. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.